Pemirsa, SMA Negeri 2 Muaro Jambi menggelar pentas seni yang bertema Aska 2.0. Dalam pensi tersebut menampilkan beberapa pertunjukan yang bertujuan menjadikan prestasi siswa-siswi SMA Negeri 2 Muaro Jambi lebih berkembang dan semakin meningkat. SMA Negeri 2 Muaro Jambi mengadakan pentas seni yang bertema Aska 2.0, ajang seni dan kreasi serta gelar karya hasil belajar pada Kamis 9 Februari 2023 yang berlokasi di lapangan sekolah SMA Negeri 2 Muaro Jambi. Kegiatan ini turut dihadiri Hesnidar Haris selaku Ketua TPPKK Provinsi Jambi dan Faradila Zahra selaku Ketua TPPKK Muaro Jambi dan tamu undangan lainnya. Kegiatan pentas seni ini digelar selama 2 hari dari 6 sampai 7 Februari 2023. SMA Negeri 2 Muaro Jambi, Kando atau yang disebut Kampus Negeri 2, di penghujung acara pada 7 Februari 2023 tersebut juga membuat kagum para tamu undangan dengan penampilan siswa-siswi SMA Negeri 2 Muaro Jambi yang menampilkan pertunjukan drama, karate, pencak silat, tarian, dan simulasi upacara adat pernikahan Jambi. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Muaro Jambi, Suryadi, mengharapkan kepada siswa-siswi untuk terus berprestasi dan semakin mengembangkan bakat yang dimiliki, agar kualitas pendidikan semakin meningkat, khususnya di SMA Negeri 2 Muaro Jambi. Terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah khususnya yang pertama pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ketua TPPKK Provinsi Jambi yang telah hadir di acara gelar karya hasil belajar siswa dan ajang seni kreasi SMA Negeri 2 Muaro Jambi, juga untuk itu Ketua TPPKK Kabupaten Muaro Jambi yang telah hadir di acara kita untuk seluruh undangan dan acara kami. Semoga dengan adanya acara ini prestasi bahkan potensi siswa SMA Negeri 2 Muaro Jambi semakin meningkat, semakin berkembang, dan kualitas pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi khususnya dan seluruhnya semakin meningkat. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.